Ini kok coroknya bisa kayak gini ya, Bang? Iya, untuk defensor dia emang jantannya tuh lebih berwarna dibanding betinanya. Dan uniknya nih, maksimal size-nya segini aja nih, udah cuma telapak tangan paling besar dan ekornya lebih berduri dibanding tetanosaur lainnya kayak macam. Assalamualaikum. Nih, Caca lagi sama Bang Ade nih. Bang Ade Mulyadi. Halo. Nah, kita mau kepoin koleksinya Bang Mulyadi nih, Bang. Boleh enggak? Boleh. Selain iguana pun juga apa breeding breed the dragon ya namanya, kadal jenggot di sini mungkin disebutnya kadal berjenggot. Wow. Ini sebenarnya kandangnya ini nih, Ca. Gimana, Bang? Dia bukan tipikal pemanjat. Jadi lu juga cukup buat apa tembok selutut gini tanpa ada batang yang misalnya itu dia udah cukup lah kondisi seperti itu. Kabur. Kalau kabur ya enggak, cuma kalau misalnya ada yang iseng ngambil itu paling itu aja sih. Coba kita cari ya. Ada. Satu. Ada berapa ya, Mas? Sebenarnya sih ada banyak malah yang cuma kondisinya karena breeding dia kan nggak boleh dipus sebenarnya. Cuman banyak yang mati juga. Selain ini ada lagi kan, Bang? Mana ya? Ada sih sebenarnya, cuman agak-agak numpet-numpet. Kolong-kolong. Caca, berani megang nggak? Berani lah. Oh, ini guys. Bagus banget kan? Masuk deh. Satu lagi ya? Ada lagi nggak, Bang? Ada, coba deh. Oh iya. Sebenarnya warnanya lebih cerah harusnya. Nah ini jantannya nih. Bedanya jantan betina, kondisinya dia jenggotnya lebih gede ya. Kondisi dan kalau dia birahi nanti jenggotnya hitam nih, emang hitam. Ini makannya apa, Bang? Dia sebenarnya sih omnivora ya. Dia makan selada air, sawi, potongan, sama jangkrik, kulit Hongkong, segala macam dia gitu. Yang serangga. Ini berasal dari mana? Kalau asalnya ini dari Australia, dia kan kadal dari negeri seberang lah, nggak terlalu jauh. Dan dia juga musim breedingnya nggak kayak iguana, nggak sekali. Jadi kelasnya bisa satu tahun tuh bisa 4 kali, Cak. 4 kali sampai 5 kali kelas. Cuman ya jangan dipotret juga, kadang ya efeknya itu. Kalau misalnya dipotret sampai 5 kali, di betina nggak kuat jadi suka mati. Gitu. Mungkin kalau babynya mau lihat, boleh lihat di dalam ada kok. Wah, ini ada iguana juga, Bang? Iya, kalau iguana kan juga. Ini ada iguana. Ini apa yang dibangun? Itu kadal yang udah pentik satu ya, jatuhnya di Indo ya. Dia juga baru nelur 6 ekor, 6 butir. Cuman 5 jelek, satu masih proses inkubasi. Ini makannya apa ini, Bang? Dia makannya full jangkrik sama serangga. Nggak ada yang buang, nggak ada yang makan. Dan kalau terancam, dia bisa ngembangin apa yang di jumbainya tuh di leher, jadi kayak bener-bener real dino hidup lah. Dinosaurus mini ini atau dinosaurus ini? Dinosaurus leher lagi deh kalau mau lihat. Nah, ini gini kan ini umur harusnya apa? Berhubungan luar biwana banyak banget. Ini udah taiko. Ini umur berapa ini? Udah iguana ini makannya apa ya, Bang, ya yang baby ini? Iguana makannya sama sih, semua herbivora ya, buah-buahan, sayur, toge, pepaya, pisang. Nah ini anak lagi dragonnya nih. Oh, anak yang tadi. Kalau baby ini dia benar-benar perlu full lampu karena dia emang asal hidupnya kan perlu panas. Jadinya ya kita wadahin untuk lampu. Ini baru umur 2 bulan. Kalau ini dipegang nggak aman, Cak, dia yang nggak agresif. Guys, ini kecil banget. Ini makannya apa, Bang? Makannya sama kayak tadi, Cak. Dia makannya omnivora, serangga sama sayur-sayur. Dan ini beda kelas, beda 1 bulan sih umurnya. Dan ini jatuhnya mungkin udah super mop ya. Jatuhnya dia udah, kalau biru dragon kan lebih identik sama duri. Nah ini tanpa duri. Dan setiap kali ini letter back kali letter back.
dan jackpotnya dapat ini sekitar 5 ekor. Ini tambah duri sama sekali di kepala sampai badan tuh full no duri. Kalau ini ada duri masih RB. Nah ini jadinya super mood. Cuma dia lebih kurang tahan panas. Dan umur-umur yang 4 bulanan juga ada bentar ya. Oh, di sini juga ada. Di sini juga ada, guys. Ini umur 4 sampai 5 bulanan. Ini kok gak ada ini? Ada, itu ada iguana defensor. Oh, itu? Ini ngumpet. Ini bisa jadi umur-umur 4 sampai 5 bulan. Gak ada sih. Banyak ya, guys. Ini sama makanya? Ini sama, ini cuma beda. Itu pigi, sakit. Gigi iguana dia. Iya, defensor dia emang jantannya tuh lebih berwarna dibanding betinanya. Dan uniknya nih maksimal size-nya segini aja nih udah, cuma telapak tangan paling besar dan ekornya lebih berduri dibanding retnosaurus lainnya kayak macam banana, similis. Ini semua corak kayak gini apa? Iya, kalau bentuk dewasanya dia pasti begini, nanti malah ada biru-birunya juga di sekitar pipi. Dan kalau betinanya nggak terlalu gitu sih, ini sama ada baliknya. Kok beda suaranya? Iya, ini betinanya. Betinanya ini kepalanya juga nggak bagel. Nggak kayak yang dewanya kan. Beda ya? Kalau betinanya memang dia lebih kecil. Kepalanya juga nggak lebih kecil. Cuman ekornya tetap sama, sama-sama berduri. Maksimalnya udah segini? Iya, itu posisi juga udah diokulasi sih. Sebenarnya udah siap breeding katanya mungkin. Dia lebih senang ngumpet kayak gitu ya? Iya, dia senang ngumpet. Batu kalau kita lepas ini pasti nyari lubang tempat sembunyi ya. Pasti ngumpet gitu. Dan dia senang juga panas, dia lebih senang panas karena kegiatan dia di bawah batu. Kalau untuk yang semua hewan di alam pasti menghindarin hal kayak gitu kan, karena ya mungkin mereka ngira ya ancaman juga. Satu, dia senang atas bawah panasnya, jadi nanti kita kasih standing batu buat dijemur. Kalau umum dia jemurnya biasanya kalau nggak ada orang, berarti kita kan sebelah di atas sambil rebahan, kemudian jemur senang di bawahnya panas. Kalau ada manusia datang dia langsung masuk pagi. Oh, apapun lah, mau ada kucing mau datang dia pasti dia masuk pagi. Gue juga punya koleksi lain sih, sampai macam nggak cuma gua kan di luar nih, gue juga punya salah satu reptil Indonesia ya yang banyak kan ya orang muda biawak sih gue pinjemin satu kamar ya. Boleh yuk. Yuk kita lihat sih, banyak banget bang. Aduh, ini biawak biawak jauhnya gede banget ini bang. Mungkin bulutnya ya, juga belum apa sih ini. Ini jadi siapa bang? Biawak biawak sih, biawak sini cuma karena posisi ini lebih. Ya kalau makan, makan apa? Makannya ayam bisa sampai sekilo. Iya, ya. Lagi lapar. Kulitnya? Iya, dia mau saya cincin ya. Oh. Dan nggak tahu, bingung tuh warnanya juga ada agak-agak lebih putih. Entah itu jenisnya ini. Dia yang tempatnya di sini. Ini banget ya. Ini baru dua biasa kita di kolom. Kalau tidak dimakan, kalau tidak dimakan. Dia takut sama manusia atau gimana? Sebenarnya sih enggak, ini karena posisi dia ditinggal di sini ini. Biasanya juga enggak apa? Enggak emang biawak kan? Ya, agresif. Enggak sih sebenarnya, cuma kan kemarin baru bikin temen nih, gua 3 hari baru balik tadi nih. Belum sempat sini. Dia enggak kalau kamu keluar, kamu harus jalan-jalan. Kayak gini ya, kulitnya? Nggak bisa jadi gitu. Ini makan sehari apa seminggu atau gimana? Kalau gue sih 3 hari ngasihnya. Cuman dari itu ngasih 1 kilo ayam, nggak cuma salahnya doang. Semua sebelum ayam. Oh, makanya ayam? Cuman dalam sehari besoknya lagi, gue kasih satu kepala. Kepala atau paha, besoknya lagi gue nunggu kasih lagi. Ntar pas 3 hari lagi, gue kasih lagi satu ekor ayam gitu. Makanya gue siap dulu. Udah 3 tahun Dia udah gedenya segini apa masih gede lagi? Mungkin masih bisa lagi, banyak dulu kan. Dia akan mulai monster-monster.
sih Mbak Mariadi? Banyak banget Mbak Mariadi koleksinya. Ingin gila ya. Udah, ada lagi gak? Udah paling kan tadi belum bilang kalau udah mau beli agak penakutnya. Oke guys, makasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, comment,